A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Kitab Ihya menerangkan rahasia puasa. Di antara salah satu rahasia puasa, kegunaan puasa, kemanfaatan puasa adalah menjadi benteng yang kokoh bagi orang yang melaksanakan puasa dari segala ajakan setan dan nafsu jadi benteng kokoh benteng yang kuat dari godaan setan dan hawa nafsu kemudian wafatahalahum bihi abwa jannah. jadi setan itu kecewa Ketika ada seseorang yang melaksanakan puasa, dia merasa kecewa, merasa rugi ketika ada seseorang yang melaksanakan puasa, tentunya puasa yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan lahum bagi mereka kepada kekasih Allah. Bih dengan itu puasa abwabal jannati akan pintu-pintu surga. Jadi pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah untuk siapa? Para kekasih Allah. Di antara sifat para kekasih Allah, mereka rajin berpuasa. Itu sifat para kekasih Allah. Sifat para kekasih Allah puasa ya terutama puasa Roma Ramadan ya. Nah mereka mereka ini dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Artinya pintu-pintu menuju surga Allah mudahkan bagi mereka yang melaksanakan puah, puasa. Ya pintu menuju surga itu apa? yaitu amal soleh. Amal soleh orang kalau puasa asal benar puasanya dia akan mudah untuk melaksanakan amal soleh. Sebaliknya dia akan sulit untuk melaksanakan maksiat. Terhadap maksiat jadi sulit, terhadap ketaatan jadi mudah. Berkah apa? Puasa. Puasa itu diantara rahasia puasa. Memudahkan untuk melaksanakan ketaatan dan menjadi sulit di dalam melaksanakan kemah sihatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada mereka, para kekasih Allah, Anna wasilata syaitan sesungguhnya jalan musuh mereka yakni setan. Ila qulubihim kepada hati-hati mereka. Menggoda hati mereka, menguasai hati mereka. asy-syahwatul mustaqinnatu adalah syahwat-syahwat yang tersembunyi, yang bersembunyi, ya syahwat-syahwat yang bersembunyi, yang tersembunyi. Anu nyumput Nah, di antara jalan setan asupna setan karena hati orang nalika orang ngagugu kahayang nafsu ketika kita hidup kita mengikuti hawa nafsu ya yang nggak baik tentunya maka itu setan masuknya dari situ masuknya setan ke dalam hati hati kita itu dengan apa dengan apa jalan mengikuti hawa syahwat semakin syahwatnya kuat semakin setan itu masuknya pun semakin kuat semakin ya setan tenang di dalam masuknya ke dalam hati kenapa karena syahwatnya kuat wa syahwat ya al musyahayat wal mustaladat. Syahwat itu adalah perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu, yang dianggap enak oleh hawa nafsu. Allati la tatamalakun nafsu anha. Yang mana nafsu tersebut tidak kuat dari meninggalkan itu syah mustahayat Jadi masuknya setan ke dalam hati ini melalui syahwat. Ya, jalannya adalah melalui apa? Syahwat keinginan, naf, nafsu ketika syahwatnya, apa subur? Waduh, syahwatnya subur, artinya diikuti keinginan syahwatnya. Maka, naf, setan masuk ke dalam hatinya dengan senang hati, dengan tenang, dengan tidak apa merasa repot masuk ke dalam hatinya. Seorang itu, kenapa? Karena sudah terbuka pintunya. Apa pintunya? Adalah syah, syahwa Mengikuti keinginan hawa nafsu Maka ketika seorang melawan terus nafsunya Dia akan menjadi semakin baik hidupnya Semakin baik akhlaknya Semakin rajin ibadahnya Karena melawan hawa nafsu dan semakin baik hatinya, semakin terang hatinya, semakin lapang hatinya karena melawan hawa nafsu. Ya. Sebaliknya kalau orang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu, waduh semakin gelap tuh hati. Semakin keras itu hati, semakin kotor itu hati karena mengikuti hawa nafsu. Jadi lamun orang yang bersih hati lawan nafsu teh. ngaji lawan lain ya, mung ibadah lawan, mung taat lawan, mung amal soleh lawan terus semakin kita terus melawan hawa nafsu kita, semakin terang hati kita. Kalau ingin terang hati, lawan nafsunya. Ya. Kalau ingin lapang hati, lawan hawa nafsunya. Nafsunya itu dilawan, keinginan nafsu dilawan. Ya. Menyebabkan hati kita menjadi terang, hati kita menjadi bersih ketika hidup melawan hawa nafsu. Ketika hidup mengikuti hawa nafsu, wah, udah terjadi tuh gelap-gelap, tambah gelap tambah mengikuti hawa nafsu, tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Hidupnya tambah susah. Ya, sehingga tidak berpikir untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tidak memikirkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Demikian syukur karena nikmatmu nu aya dina Gawe dengan susah weh Susah, bingung, susah, bingung. Eueuh deui. Gawe teh panghina teh jeung gara-gara poek hate. Poek hatena gara-gara ngagugu karena kahayang nafsu. Ya, jadi ngagugu karena kahayang nafsu teh matak moek kana hate. Di mana poek tungtungna kedul ibadah nah, haroream dah. Ya, ibadah teh di haroream digugu eh haroream ibadah teh mung ibadah digugu. Enggak ada kekuatan untuk memerangi hawa nafsu. Nah itu. Wa anna bi bihun nafsul mutmainnatu zahiratasy syauqa fi qasmi khosmiha qawiyatal munnah dan dengan mencegah itu syahwat menjadi nafsu nafsu mutmainnah yang gagah yang bisa mengalahkan kegagahannya pada memerangi musuhnya memutuskan musuhnya yaitu setan dengan kalau kita terus melawan hawa nafsu kita terus kita bisa mengalahkan godaan-godaan setan kita bisa mengalahkan ajakan-ajakan setan terus dilawan nafsunya. Ya, kawiyat kuat kekuatannya menjadi kuat hatinya di dalam memerangi setan, ajakan-ajakan setan dia perangi terus. Jadi tidak tergoda oleh ajakan rayuan setan. Kalau orang mau memerangi hawa, nah, ya diantaranya untuk memerangi hawa nafsu ini salah satunya dengan puasa kita kan puasa itu nahan biasanya pagi ini minum ngopi makan ditahan itu syahwat nafsu jadi lemah lemes nafsu itu untuk mendorong kita mengajak kepada masjid itu lemes nggak ada tenaga setan jadi berat jadi sulit untuk menggoda kita kenapa karena, karena kita lawan kita didik nafsu kita tidak kita manja tidak kita man manja nafsu kita bahkan kita didik terus jadi tunduk nggak ada tenaga begitu maghrib ada tenaga lagi itu nafsu non sabab nanti kodoan dah harna wah blus ih kodoan isuk baso na nona wah ah tuh setan nanti tenaga nak kuat deh kerja goda na nafsu nak kuat deh kerja goda na min Zaliknya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan di dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi segala kemaksiatan di karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wallahu alam bisawab